Tua Ambalan, Ambalan Umbasa Nonrago, Pangkalan SMK Negeri 1 Torikoro. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Sini kalau saya aman, sini kalau yang itu kan tidak bilang. Pembina upacara mengambil tempat. Kepada pembina upacara, hormat gerak tegak gerak. Lapor acara pengukuhan ketua ambalan Gusupan Masa Norago Pangkalan SMK Negeri 1 Tori-Tori tahun 2022 segera dilaksanakan. Ketua ambalan tertinggi mengambil tempat. Pelantikan ketua ambalan bendera mengambil tempat. Ketua Dewan Ambalan untuk pembahasan wabah antara kesehatan ke satu dulu. Siap bersedia? Belum akan melantik. Tapi sebagai ketua Dewan Ambalan, silakan berdoa kepada agama dan keyakinan yang berdoa di luar. Dengan hasil musyawarah ambalan untuk pembahasan Norago Pangkalan Sekitar di satu teritori telah menetapkan Bapak Ibu sebagai ketua dewan ambalan untuk pembahasan Norago Pangkalan Sekitar di satu teritori. Dengan ini kami akan melantik itu dan diikuti ucapan terakhir. Ini Satya. Tri Satya. Ini kehormatan. Demi kehormatan, aku berjanji. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati jasa dan. Menepati jasa dan. Bibirnya bau. Thank you.
silakan di tempat. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Bersyukur kami datang dalam Tuhan yang kuasa atas Tuhan yang besar, angkat kita dapat hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan buka pembalan yang hari ini kita telah dapatkan ketua dewan pembalan di Dewan Pembalan Lampung. Salam. Syukur dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekeliruan, kakak mohon maaf, kita mungkin kakak pembinaan dan bisa hadir dari awal sampai akhir full di sini karena kakak pembinaan juga mungkin juga oleh pembinaan untuk mengikuti kegiatan workshop di SMKPK. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada seluruh kakak pembinaan baik internal maupun eksternal yang telah membantu kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Tentu kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan dari kakak-kakak tenaga kerja yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini bisa sukses sampai dengan sekarang. Kakak ucapkan selamat kepada Kak Putu sebagai Ketua Dewan Hambalan untuk pembahasan Lurago pangkalan SMK Negeri 1 Bojonegoro yang akan mengemban tugas sampai dengan periode 2022 sampai 2023. Kemudian juga kakak-kakak yang terpilih menjadi formatur untuk segera membuat rapat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya yang minimal 3x24 jam sehingga struktur pengurus Dewan Hambalan segera selesai di Sulu. Ini yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ucapkan selamat kembali kepada seluruh kakak-kakak pembinaan yang telah sukses melaksanakan musyawarah hambalan untuk pembahasan Lurago pangkalan disimpan satu Sulu. Sekali lagi, selamat, selamat, dan selamat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Siap gerak. Lapor. Sudah dibuat, gerak.